Akhirnya setelah sekian lama saya tidak keluar, kali ini saya mencoba keluar dan tujuan kita kali ini adalah ke Pantai Pink. Pantai Pink ini terletak di Lombok Timur dan ke Pantai Pinknya ini paling enak kita menggunakan charter perahu. Di sini adanya charter perahu, jadi opsinya ya menggunakan charter perahu. Tapi sebelum sampai ke Pantai Pinknya, di tengah pulau atau di tengah laut ini ada sebuah pulau namanya Gili Pasir, dan Gili Pasir ini hanya akan muncul ketika air laut surut. Jadi ketika air laut pasang nantinya otomatis Pulau Pasir ini akan tertutupi oleh air laut sehingga tidak kelihatan. Sensasinya seperti memiliki pulau pribadi, keren. Di sini pulaunya sangat nyaman sekali. Suasana yang saya dapat cerah, kemudian gelombang lautnya juga tenang. Sampai sejauh ini saya sangat menikmati. Keren. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan menuju Pantai Pink. Jadi sebelum kita sampai ke Pantai Pink, di sini kita akan diajak mampir oleh guide kita. Dan di sini adalah tempat penangkaran ikan. Ikannya macam-macam. Ini paket makan ya. Ada lobster juga. Dan ikan yang di sini tentunya bisa dikonsumsi. Coba kita. Ini merupakan beberapa ikan yang dipelihara oleh nelayan di sini dan memang sengaja dibuat seperti ini untuk para wisatawan yang datang. Dan di sini penangkarannya lumayan banyak. Tempatnya adem, enak. Pemandangannya juga bagus. Keren, di belakang sana. Penangkaran-penangkaran seperti yang di sana. Keren. Perjalanan dari dermaga atau dari tempat kita jalan pertama tadi sampai dengan Pantai Pink ya kurang lebih setengah jam ya, ditambahi dengan kita berhenti di beberapa tempat, mulai dari Pulau Pasir, kemudian di penangkaran ikan, kemudian sempat juga foto-foto tadi di beberapa tempat di sini. Ya, ini menambah kesan perjalanan menjadi semakin keren. Satu lagi tempat pemberhentian kita sebelum akhirnya kita akan sampai ke tujuan inti, yaitu Pantai Pink. Di sini adalah tempat snorkeling dan sepertinya akan keren karena di sebelah sana ada pulau yang keren. Oh,
Oke, okay, sekarang yes. Kita akan snorkeling. Saya sudah bersiap-siap dan kita siap untuk loncat. Sudah nyampe di Pantai Pink. Nyampe sekarang tinggal berenang di pasir. Selanjutnya kita akan naik pohon lalu terjun. Break isoma dan lain-lain. Oke, oke. Thank you Om Andy. Sore. Makan sudah, tidur sedikit. Istirahat cukup lah ya. Selanjutnya kita akan menikmati suasana Pantai Pink. Dan saat ini saya berada di salah satu bukitnya. Ini kayaknya bukit arah barat. Di sini arah barat, jadi di sebelah sana arah timur. Dan salah satu yang ikonik di sini adalah di situ. Di ujung bukit itu, di ujung pulau yang sebelah sana itu, dia terlihat seperti moncong buaya atau kepala buaya. Keren. Dan dari sini kita bisa melihat suasana secara penuh dari Pantai Pink. Dan mungkin akan ada beberapa foto. Kenapa disebut Pantai Pink? Karena sebenarnya di sini warna pasir pantainya adalah warna pink. Jadi orang-orang menyebutnya pantai ini adalah Pantai Pink. Cuman sekarang warna pinknya tidak terlalu kelihatan. Karena sebenarnya efek pink itu ditimbulkan dari pecahan karang yang ada di sekitaran pantai. Cuma sekarang karang itu sudah berkurang sehingga warna pinknya pun perlahan memudar. Di sini saya melihat satu spot yang cukup menarik, keren, dalam, dan saya akan coba shoot gambar di sini. Mungkin selanjutnya kita akan kembali ke pantai karena saya rasa di sini sudah cukup. Selebihnya kita akan menikmati pantai dan mungkin di sana kita akan menemukan beberapa spot-spot yang menarik. Jadi kita explore lagi di sana. Oke. Okay? Finally, kita pada akhir perjalanan. Setelah puas berkeliling dan menikmati suasana Pantai Pink, beberapa spot foto-foto, akhirnya sekarang kita akan kembali pulang. Sampai di sini perjalanan kita, dan mungkin satu lagi, saya tidak akan menyebutkan berapa harga dari trip ini, tapi saya akan tuliskan di kolom deskripsi di bawah, karena harga itu bisa berubah sewaktu-waktu. Dan saya juga bukan tour guide, hanya saja ini semoga bisa menjadi referensi untuk liburan kalian datang ke Lombok. See you!